Aksi heroik seorang anggota polisi melumpuhkan pencopet yang tengah beraksi di atas angkot di Kota Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Pelaku yang masuk daftar pencarian orang Raja Copet sekaligus jambret dengan belasan TKP ini tak berkutik setelah dihadiahi timah panas di kakinya saat berusaha kabur. Capek si Hendra Barat. Wah, lagi namanan gua capek kemari. Depan UPI, Hendra Barat. Tersangka DPO Raja Copet sekaligus jambret dengan 17 TKP di wilayah Kota Padang, Hendra Barat, nyium aspal usai kejar-kejaran dengan seorang anggota buser dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di pinggir Jalan Raya Aru Lubet Kota Padang. Hah? Tapi yang kan? Ah, berlari-lari yang kaki yang tembak yang batang kan, sebelah kiri kan namanya. Sebelah kiri kan naik batang. Tapi lari yang kan? Ini bah. Hah? Bah, kalah kan? Lari buat tembak masih kena kakinya. Dasar masyarakat nak membantu lari. Langkah seribu Hendra Barat ini mampet setelah timah panas mendarat mulus di betis kanannya saat kabur usai mencopet seorang penumpang angkot di kawasan itu. Raja copet ini dibekuk sendirian oleh Pak Polisi bernama Aibtu David Riko Dermawan yang video penangkapannya viral di media sosial. Yang kita lihat ternyata DPO selama ini kita cari copet dan jambret ganas yang sudah meresahkan masyarakat. Ini tersangka ini breaknya di mana nih biasanya ini komandan? Seputaran Kota Padang semuanya, semua jenis angkot. Jadi kalau ada masyarakat yang pernah korban copet, inilah pelakunya, mau copet angkot oranye, putih, hijau, merah dan segala macamnya. Hendra Barat pun diseret ke Mapolresta Padang buat interogasi dan selidiki lebih lanjut list kejahatannya. Modus Hendra berpura-pura sebagai penumpang angkot dan merampas barang berharga korban. Tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ulfa Mustiadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.